Satu orang meninggal dunia dalam peristiwa laka lantas di Jalan Maumere Magepanda, tepatnya di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Sabtu, 17 Agustus 2024 sore. Video laka lantas di Wolomarang yang diperoleh Tribun Flores di Maumere, Sabtu, 17 Agustus 2024 malam tampak ada seorang tergeletak di jalan. Korban diketahui mengenakan celana panjang berwarna putih dan baju kaso berwarna hitam garis putih. Kapolres Sika, AKBP Hardi Dinataha melalui Kasih Humas, AKP Susanto kepada Tribun Flores di Maumere membenarkan adanya laka di Wolomarang. Informasi dari lokasi kejadian korban meninggal dunia adalah seorang pria. Korban meninggal adalah pengendara sepeda motor yang terlibat dalam peristiwa laka itu. Hingga kini Tribun Flores masih mencari tahu identitas korban dan kronologi kejadiannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.